Hai hai, selamat datang kembali di Bola Bola TV. Nah, pada video kali ini ada hasil pertandingan cuplikan gol dari hasil pertandingan antara Prancis berhadapan dengan Austria pada perhelatan Euro 2024. Baik, langsung kita simak saja video atau cuplikan golnya. Ya, di sini pada pertandingan kali ini berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Prancis, di mana gol tercipta pada menit 38 melalui gol bunuh diri oleh M. Wober setelah salah mengantisipasi bola hasil dari crossing Kylian Mbappe pada menit ke-38. Dan skor 1-0 ini pun berakhir sampai dengan laga selesai alias tuntas alias full time. Dan dengan ini maka Prancis berhasil meraih poin sebanyak 3 poin dan berhasil duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup D.